Hey semua, balik lagi sama gua ya. Kali ini gua akan membagikan cara mengunci jaringan sinyal di modem di Mevi ya, Mevi Bolt E5372. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Langsung aja kita ke caranya. Untuk caranya kalian ke Play Store dulu. Download aplikasi Wheeling nih ya. Wheeling lebih enak ya, kalian bisa setting-setting, nggak perlu ke browser. Setelah itu kalian buka aja, kalian daftar. Jika disuruh daftar, biasanya sih masukin sandi. Kalau sandinya biasanya itu admin sama password kalian, itu password wifi. Setelah itu untuk cara mengunci jaringan 4G nya seperti ini ya, ini kan 4G. Kalian ke pengaturan ini di atas ini kan device-nya, pengaturan. Setelah itu kalian pilih network, terus network carrier. Nah ini ya, ini ada settingnya, setting sinyalnya. Kalian bisa pilih 4G only, 3G only, auto. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Ini kan 4G only ya, jadi 4G only aja. Nah, setting sukses. Itu udah 4G only. Nah, ini 4G only ya. Sekarang kita coba ke 3G only. Setting, network, network carrier, private network, terus ganti ke 3G only. Setting sukses itu ya. Kita lihat apakah sudah terganti. Belum terganti ya. Untuk gantinya kalian bisa reset modem kalian dulu. Restart maksudnya. Biasanya baru bisa keganti. Seperti itu ya caranya. Nah ini 3G only ya, udah 3G. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.